Upacara pernikahan menyakitkan dialami Niputu Melina, 22 tahun asal Banjarbanda, Desa Saba, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali, pada 12 Januari 2022, sebab ia menikah tanpa didampingi mempelai lelaki. Hal tersebut dikarenakan si lelaki secara mendadak batal mau menikah dengan Melina. Dilansir dari Tribun Bali, alasannya lelaki yang masih satu banjar dengan Melina ini tidak mau nyentana atau tinggal di rumah istri usai menikah. Dikarenakan perlengkapan upacara telah disiapkan, keluarga dan Melina pun memutuskan agar upacara pernikahan tersebut tetap dilangsungkan meskipun tanpa suami. Ayah Melina, Iketut Suwardita, pada Minggu 16 Januari 2022 mengatakan, video pernikahan tanpa mempelai lelaki yang tersebar di media sosial atau medsos merupakan anaknya. Dia dan keluarganya tidak keberatan video tersebut viral. Pihaknya ingin ini menjadi pelajaran bagi anak perempuan yang mencari sentana supaya tidak terjadi seperti yang dialami anaknya. Cukup kami saja yang punya pengalaman seperti ini, ujarnya. Video Mirahin yang diunggah akun Instagram undercover.id menjadi viral di media sosial. Suwardita menceritakan kronologis sebelum upacara pernikahan tersebut berlangsung pada 12 Januari 2022 lalu. Sebelum upacara pernikahan, anaknya dengan si lelaki telah berpacaran sejak lama dan mereka pun pernah putus nyambung. Saat mau meminta balikan, si lelaki secara tegas mau menuruti keinginan anaknya, yaitu nyentana. Setelah itu, pacaran pun berjalan baik hingga anaknya pun hamil. Kehamilan itu pun disambut baik oleh semua pihak termasuk si lelaki. Mereka pun memantapkan diri untuk menikah, mulai dari mencari hari baik, membuat foto prewedding hingga menyebarkan surat undangan pernikahan. Dalam hal ini, si lelaki masih mantap untuk nyentana. Namun, 2 hari sebelum upacara pernikahan, si lelaki mendadak mengatakan tidak mau nyentana. Suwardika mengatakan, sebelum si lelaki membatalkan pernikahannya dalam detik-detik hari H, pihaknya telah mendapatkan penolakan dari orang tua si lelaki. Suwardita mengatakan, atas peristiwa ini pihaknya sudah menerima dengan ikhlas dan tidak mau memaksa si lelaki.